Salam hormat dari Arena MBSJ, kami bawakan kepada anda siaran secara langsung untuk peringkat suku akhir pertama Selangor Champions League 2022 yang akan menemukan pasukan Najmi Super Friendly Kota Damansara menentang MBPJ. Najmi turun dengan jersey tradisi mereka dengan jersey merah putih, manakala untuk MBPJ turun dengan jersey berwarna biru. Jadi anda bersama saya pada malam ini, Syafiq Khairi, dan pastinya saya tidak kesorangan dan saya ditemani oleh rakan saya, saudara Muzak. Apa khabar Muzak? Khabar baik, alhamdulillah. Itu dia tiupan whistle permulaan oleh Razlan Joffrey, menandakan bermulanya aksi pusingan kalah mati untuk suku akhir. Kembali MBPJ mengatur gerak kepada Afif Ikhwanul. Mainkan peranan bahaya kedudukan ini. Bagaimana percubaan rematan? Oh, itu dia. Tidak semena-mena satu. Ya, perlu lebih tenang sebenarnya Amir sebentar tadi kerana Azlan sudah pun menanti di belakang. Namun kita lihat sepakan penjuru ini. Tandukan. Sekali lagi Fikri. Cerakan cantik antaran mencari Lukman. Namun first touch pula yang kurang baik di situ. Kembali rembatan dari luar kotak penalti. Jaya dihalang oleh Elsat Kunan. Namun bola datang lagi kali ini untuk Ashraf. Ashraf percubaan dari luar kotak penalti yang akan dilakukan oleh Farid saya kira. Percubaan terus ke dalam Fapus, dan kita lihat bagaimana Mujur Azri sudah pun bersedia. Farid sekali lagi akan mengambil sepakan ini, mencari rakan dalam kotak penalti, dikeluarkan. Oh, satu sepakan yang cukup baik. Satu lencongan. Kita lihat bagaimana. Satu in-swinger yang begitu menarik. Kita lihat bagaimana untuk 6 minit perlawanan ini. Najmi sudah mula agresif. Mengatur gerak. Hantaran dilakukan. Cantik tandukan. Dilakukan oleh Muhammad Nur Hassan. Muhammad Nur Hassan sebentar tadi. Adakah kita akan menyaksikan sepakan penalti yang pertama? Penutupan, dan itu dia. Tidak semena-mena, Syamil. Tidak semena-mena. Kita lihat bagaimana Nabila Khan, pemain yang dimasukkan untuk separuh masa yang kedua ini, beliau berjaya membuktikan kemasukan beliau, berjaya memberikan impak yang cukup-cukup baik. Oh, kita lihat bagaimana kesilapan yang dilakukan oleh Wan Ahmad Habab. Beliau bermain dengan begitu cemerlang untuk 40 minit yang pertama ini. Tetapi perlawanan untuk MBPJ setakat ini. Antaran cantik, antaran ini tandukan. Namun Azri sudah dilihat lebih bersedia. Muhammad Nur Hassan daya mengasak. Cantik. Satu lawan satu ketika ini, Satu Kunan. Nabila Khan berjaya lepas di situ. Kita lihat bagaimana rembatan. Banyak tenaga-tenaga baru sudah pun dimasukkan. Hakim Badri hantaran ke dalam kotak penalti. Sekali lagi. Macam mana kita lihat. Lepas di situ. Rembatan. Namun sedikit sahaja. Kembali MBPJ. Lorongan bola yang cukup baik. Dia lepas di situ. Kita lihat bagaimana rembatan. Dan itu dia gol. Ishraf Zahir nampaknya berjaya membuktikan kemasukan beliau, memberikan satu impak yang cukup baik untuk MBPJ. Satu larian yang cukup-cukup baik. Satu lorongan ataupun hantaran loros yang begitu cantik dan begitu tenang. Israf menyudahkan peluang keemasan ini. Tertewas Mat Noh Hassan di situ. Tertewas juga Wan Ahmad Azri Mat Darus. Sepakan. Oh, bahaya lepas. Bahaya kedudukan ini.
Dia lepas rebatan dilakukan dan mujur ketangkasan yang ditunjukkan oleh Azri. Rakan sudah pun menanti hantaran dilakukan dan itu dia tandukan dan itu dia satu jaringan yang cukup penting di hujung meja permainan. Adam Syafiq, beliau bijak meletakkan diri beliau di posisi yang betul untuk melakukan satu tandukan yang cukup cantik untuk meletakkan lebih bijak di hadapan di penghujung meja permainan. Ya, saya katakan Syafiq daripada awal permainan bila mana pasukan BPJ mendapat sepakan penjuru, pemain inilah yang perlu mereka kawal seketat-ketatnya kerana beliau mempunyai kualiti untuk menghasilkan tandukan yang menarik dan hasilnya 2-1 ketika ini mereka berada di hadapan dan masa semakin suntuk untuk pasukan Najmi. Sementara tadi dilakukan sepakan percuma yang sangat-sangat penting. Sambil itu masih lagi ada baki permainan, minit permainan ketika ini. Najmi pula mengatur gerak ke belakang semula. Kita lihat bagaimana larian dilakukan dan itu dia tamat perlawanan. Dengan kemenangan menjadi milik MBPJ. Hasil jaringan yang cukup cantik di penghujung minit permainan. Mereka berjaya bangkit untuk menewaskan Najmi Super Friendly Kota Damansara dengan jaringan 2-1. Jadi terima kasih kepada semua yang bersama dengan kami. Jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.